aku mau sharing untuk produk terbaru di mana ini merupakan flagship modelnya Sony, yaitu Bravia Z9D. Jadi kalau ngomongin Bravia pasti kita ngomongin kualitas gambarnya. Jadi ada dua teknologi baru yang dikembangkan di Z9D. Yang pertama itu adalah untuk prosesornya. Untuk Z9D sudah menggunakan prosesor X1 Extreme di mana dia bisa meningkatkan akurasi warna dan membuat gambarnya menjadi lebih real. Dan yang kedua itu adalah sistem backlight-nya di mana kita kenal dengan Backlight Master Drive. Jadi untuk akurasi pencahayaannya akan lebih tepat. Ada satu video yang mau saya putar, yaitu filmnya Ghostbuster. Di film ini liatin mana sih bagian gelap dan terangnya. Jadi dengan prosesor yang dimiliki sama Sony, kita akan ngerasain banget gambar yang blacknya benar-benar deep dan untuk yang terangnya itu benar-benar kontras, apalagi ditambah dengan adanya Backlight Master Drive. Prosesor Extreme juga memberikan 40% lebih cepat dalam memproses dan mengakurasikan gambar menjadi kualitas yang lebih bagus. Keunggulannya lagi adalah untuk mendukung kualitas ketika kita mau playback konten 4K HDR. Kalau misalnya lagi mau playback konten yang 4K HDR, kita bisa ke action menu, kemudian pictures. Nah, di bagian pictures di sini sudah ada keterangan apps videonya bersumber dari HDR konten. Selain itu, kita juga bisa masuk lagi ke advanced setting. Lalu kita ke video option. Di video option ini ada pilihan HDR mode. Nah, di HDR mode ini ada 3 pilihan. Jadi bisa di setting auto, on, ataupun off. Nah, di sini kelihatan perbedaannya. Kalau misalnya HDR mode-nya kita off, nggak ada kualitas gambar yang ditingkatkan. Untuk shopfront, di mana teman-teman biasanya memplayback konten yang nggak hanya 4K HDR aja, apalagi sekarang banyak banget kontennya yang 4K, disarankan untuk merubah HDR mode-nya ke auto, di mana settingan auto ini membuat si televisinya akan secara otomatis mendeteksi dan meningkatkan kualitas gambar di mana konten yang 4K dan mana konten yang sudah 4K HDR. Sistem backlight-nya sendiri untuk Z9D itu sudah menggunakan full array. Secara individual, teknologi ini bisa mengerjakan atau memberikan cahaya yang benar-benar brilian banget. Jadi kita akan merasakan di mana sih cahaya yang benar-benar terang dan bagian yang gelap itu benar-benar kelihatan lebih deep karena lampu LED-nya itu nggak akan bekerja. Di Z9D juga sudah hadir dengan Android versi terbaru, yaitu Android M. Kita bicara desain, ini benar-benar premium banget karena kalau misalnya dilihat di bagian sampingnya, lapisannya ini benar-benar premium dengan cover gold. Kemudian dari bagian belakang juga mengadaptasi konsep slice of living, di mana belakangnya benar-benar ketutup. Kita nggak ngelihat celah apapun. Terus kalau untuk inputnya bagaimana? Kita bisa buka di sini. Untuk pertama kali kita install, nanti kita bisa masukkan lagi. Kita rapatkan lagi. Kemudian di bagian sini juga ada input-input yang kedua. Plus, nah nanti kita bisa adjust di bagian belakang untuk membuatnya kesannya lebih rapi. Jadi dari bagian depan benar-benar clean, nggak ada kabel yang berserakan atau terlihat. Ini untuk benar-benar mempercantik interior rumah customer. Sekian untuk produk review hari ini. Terima kasih.